Selamat siang pemirsa channel YouTube di Kabar UB di mana Anda berada. Hari ini kita ada di kompleks Umbul Brintek ya. Masuk di desa Malangjiwan, Kecamatan Kebundarum, Kabupaten Klaten. Hari ini hari Senin, Senin siang tanggal 25 Juni 2018 ya. Ini informasi pembangunan Umbul Brintek di Malangjiwan ini terus dilakukan oleh pengelola dan ribuan warga tiap hari datang ke sini ya. Dan hari ini kita datang ke sini bersama Pak Camat Kebonarum, Pak Dr. Sofan MSI, didampingi Pak Kepala Desa Malangjiwan, Pak Gunarto. Ya, kita lihat suasana apa pengelolaan atau Umbul Brintek ini ya. Informasinya Umbul Brintek ini juga sangat bermanfaat untuk kesehatan ya. Biasanya teman-teman yang datang ke sini dari Solo, dari Sukoharjo, dari Sleman dan kabupaten lainnya datang ke sini untuk terapi kesehatan ya. Biasanya jam 4 pagi atau jam 3 pagi sudah pada datang ke sini untuk sekedar kumkum. Jadi informasinya bisa untuk menyembuhkan segala penyakit ya. Oke, yuk kita mendekat yuk ke Umbul Brintek yuk. Tapi nanti jangan lupa ya, kalau udah lihat video ini tetap subscribe ya di channel YouTube Kabar UB ya. Biar ke depan channel YouTube Kabar UB semakin mantap, semakin heboh ya. Oke, tetap semangat mengabdi untuk negeri ya. Oke, kita lihat yuk. Ini Pitung Gapuro, Dugo Brintek, Desa Malangjiwan. Tuh rame kan? Enggak mandi, Mas. Siapa namanya, Mas? Dimas. Dimas rumahnya mana? Itu. Desa mana? Enggak ada. Malangjiwan. Suka mandi sini ya? Erik mana? Dingin. Kamu sekolah di mana? SMP 2 Klaten. Kelas berapa? Naik kelas 8. Oh, mantap. Sip. Oke. Ya, kita mendekat yuk, masuk ke dalam yuk. Kita masuk ke mulai pintu loket yuk. Oh, ya, ini yang diperbaiki ini. Nanti ke depan mau kias pindah sini, kias dipindah sini semua ya, kiasnya ya, dipindah di sini ya, kiasnya. Biar tertib ya, tertib. Ya, Pak. Ya, kerja bakti, Pak. Ya. Targetnya berapa bulan ini jadinya? Berapa bulan ini baru mulai ini. Oh, mau mulai hari ini? Iya. Di paving ya? Iya, paving, Pak. Sini ada musolanya. Nanti kios-kiosnya pedagang nanti dipindah di sini semua ya.